Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama Zulfilo. Ini kita nak makan mukbang Pak. Ada satu set burger, ada dia wedges, ada apa ni fish ball, betul, ada hot dog dan juga french fries. Ni kampung je tau. Tapi rasa dia sedap. Okey, macam mana? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kita mulakan dengan tengok dululah kan. Ada set dah. Kita try tengok burger dulu. Tapi rasa kita makan benda lain dululah sebelum makan burger kan. Okey. Sambil itu ini dia. Ada blender portable buat air apple hijau. Pusing-pusing kan. Apa? Bergaya tak? Mestilah. Ini kita minum nanti barulah ada khasiat sikit dah makan benda-benda macam ni. Okey, kita telan sikit. Okey, macam best jugalah fishball ni tapi tak tahulah fish ke daging ke, aku bantai je makan. Lepas tu ini hot dog hot dog kita cicak sikit dengan Thousand Island. Ada dia letak Thousand Island. Lepas tu dengan apa lagi aku tak tahu. Yang penting kita makan supaya kenyang. Aduh, mat sangkut pula dekat gigi ni. Dah lah gigi ni dah tak berapa nak kuat. Jom kita gigit pelan-pelan maklumlah dah tua ni. Tak boleh dah nak makan ganas-ganas macam mukbang-mukbang lain. Nampak nak telan, tak boleh telan. Kita kena gigit sampai pecah. Ini pembaris. Boleh potong ni kalau tak ada, dah tak ada nak pakai tangan. Tapi kita makan juga pakai tangan. Ini pula, apa tadi? Fishball, penat nak cakap. Makan lagi supaya lagi sedap. Tapi jangan telan kita korek-korek. Koyak-koyakkan fishball ni. Si kecil-kecil. Dah tua-tua ni mana boleh telan. Jahanam kan. Gigit lagi, gigit lagi. Lepas tu tak tahan kita kena minum air. Air apple hijau ni aku campur sikit dengan lemon supaya lebihlah dapatlah dia menitirilkan. Mana-mana ya aku. Alah bantai je. Tapi baguslah untuk detox kan. Okey, nampak air kena ni lagi lah. Tapi memang baguslah aku beli blender ni. Boleh bawa ke mana-mana. Okey, lepas tu aku makan wedges pula. Tergigit sikit-sikit tau. Tak boleh nak telan. Banyak kali aku cerita benda yang samalah. Okey, ni pun ada lagi wedges. Dia banyak dengan rasa ni memang sedap lah aku rasa. Walaupun tempat ni kampung je lah, tapi aku rasa ini memang dah siapnya ni. Tapi okey lah. Cumanya berpeluh aku lah makan ni. Okey, apa lagi yang ada lagi? Alah, wedges tak habis lagi. Tala je. Tapi memang kedai ni aku selalulah boleh buat delivery. Tapi dekat tempat aku lah, tempat korang tak sampai kot. Tapi baru-baru banyak tapi dah. Kita makan je lah. Membebel kan. Gigit. Cari apa lagi yang ada ni. Nak cicah ni. Ada apa ni. Aku dah lupa benda ni. Okey. Sekarang kita nak cuba tengok apa ada kat burger ni. Tengok. Ada patty ayam. Lepas tu ada bawang lah. Biasa je sebenarnya. Tapi lah kita sekali-sekala makan. Sedap memang. Nampak tangan aku membuat kuning-kuning dah. Lagi aku sebenarnya lagi. Mencabar betul. Korang tengok mesti terliur lah. Ini pula dia punya pati ni. Pati ya. Gigit sikit. Payah habis. Gigi dah lah tak berapa nak ada ni. Tapi yelah, sekali-sekali makan. Akan lagi, gigit lagi. Sedap babe. Dia punya daging tu. Boleh cari-cari. Memang hebat lah. Memang menyelerakan. Nampak sampai tangan aku pun aku nak gigit. Dia punya sedapnya. Lepas tu dia punya ayam dia memang. Tapi nak kata segar, tak segar lah kan. Ini aku rasa ni memang dari paket. Tapi sedap juga lah. Telan lagi. Ada lagi banyak lagi ni. Mencabar juga aku nak habiskan ni. Alamak, ada sangkut lagi. Tersangkut saja.
Mau gigit lagi. Oh, nampak sekali dua gigitan aku buat. Maklumlah. Dah tua kalau dulu muda-muda dulu aku telan sekejap ni. Aku rasa dalam seminit aku dah boleh habis. Ini dah tua ni. 3 minit pun belum habis lagi ni. Oh, gigit lagi. Nyak, nyak. Memang menarik. Memang harga dia semua sekali satu set RM17 eh. Tapi ada banyaklah tadi aku beli tadi. Memang berbaloi lah juga kan. Cuma yang tak berbaloi ni aku kena tunggu lama tadi. Order pukul 5 kan, dekat pukul 5 eh. Bukan, order dekat pukul 6 sampai dekat pukul 7. Tapi tak apalah sebab dekat kan. Aku pun malas nak beli apa-apa. Kita order je lah. Nak order Food Panda sini tak sampai. Apa-apa pun kita dah tinggal sikit ni. Boleh lah, aku rasa dalam 3-4 kali gigitan ni boleh habis lah. Kena berhenti sikit. Cicak sikit kan. Aku sebenarnya kadang-kadang bukanlah suka sangat makan burger-burger ni. Sebab ni lah, bila kita mulut kecil, bila nak makan, memang mengelejek lah dia punya apa, punya cicah-cicah ni, dia punya sos, dia punya Thousand Island, dia punya apa lagi, cheese, banyak benda lah. Aku pun tak tahu nak cakap semua kan. Mayonis lah. Aku terlupa tadi apa aku nak cakap. Mayonis. Nampak dia punya burger tu dan, boleh tahan lah. Okey lah kalau fikirkan bahawa ni kampung je. Aku rasa memang apa, niaga ni memang pernah kot jadi chef ke mana-mana. Tapi tak kisahlah, yang penting makan. Okey, kita nak habiskan ni. Ada lagi mungkin lagi 2 gigitan kot. Kita cuba tengok. Boleh. 1 gigitan je cukup. Okey, last kali kita minumlah air kan. Harap-harap benda-benda tu bolehlah terus bersihkan dengan minum air apple ini. Okey, cukuplah setakat ini. Kita tunggu video lain.